ada lagi yang berangkat dari Yaman menuju ke Madinah, mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hijrah, disuruh pulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah? Karena berbakti kepada orang tua itu fardu ain, dan jihad terkadang itu fardu kifayah, sehingga yang fardu ain lebih diutamakan daripada yang fardu kifayah, kecuali jihad yang fardu ain. Di masa kini kita menjumpai banyak anak, baik laki-laki atau wanita, yang meremehkan kedua orang tuanya, yang tidak lagi peduli kepada keduanya, apalagi yang sudah menikah. Padahal jamaah, kalau kita melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran Karim, Allah itu setelah memerintahkan hambanya untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan sebuah perintah kepada kalian agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ketika orang tua itu sudah sepuh.